Selamat pagi saudara, TVRI kembali hadir untuk mengajak Anda melihat Nusantara melalui dinamika politik dalam ruang demokrasi. Saya Dewinta Kelola, inilah Ruang Demokrasi. Saudara, hari ini dimulainya masa pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2020. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kemudian meminta para bakal pasangan calon untuk memahami secara lengkap dan selanjutnya menaati peraturan Komisi Pemilihan Umum, terutama yang berkaitan dengan ketentuan protokol kesehatan aman COVID-19. Ya saudara, perbincangan kami tadi sekaligus mengakhiri Ruang Demokrasi hari ini. Kita tetap mendukung demokrasi yang sehat menuju Indonesia yang kuat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dewinta Kelola menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.